Salsa Dila, anak Ais Dahlia pindah agama usai diisukan menjalin asmara dengan Satrio Dewandono. Benarkah? Beredar di media sosial, video dengan klaim Salsa Dila Juwita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya. Informasi tersebut diunggah oleh akun YouTube Hai Infotainment. Dalam video tersebut tertulis judul di thumbnail, usai diisukan jalin asmara dengan ayah sambung, kini Salsa anak Ais Dahlia pindah keyakinan. Dalam video tersebut ditampilkan thumbnail foto Salsa Dila yang diedit memakai kalung salib yang disandingkan dengan Ais Dahlia. Dalam foto kedua nya terpampang latar belakang patung salib, sedangkan di keterangan video YouTube tertulis judul, usai diisukan jalin asmara dengan ayah sambung, kini Salsa anak Ais Dahlia pindah keyakinan. Di awal video, narator menjelaskan perihal suami Ais Dahlia Satrio Dewandono yang dihujat lantaran kedapatan mencium bibir anak sambungnya Salsa Dila Juwita saat momen sungkem lebaran 2023. Narator pun menjelaskan Ais Dahlia memberikan balasan menohok bahwa netizen tersebut memiliki pikiran yang kotor. Berdasarkan penelusuran dengan melihat secara lengkap, video tersebut 2 menit 41 detik tidak ditemukan video atau foto atau bukti valid dari klaim Salsa Dila Juwita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya. Video tersebut juga tidak terdapat kesesuaian antara judul dan thumbnail video yang diunggah dengan isinya. Foto yang digunakan di thumbnail video pun juga merupakan hasil rekayasa. Pasalnya, tidak ada bukti yang valid soal Salsa Dila pindah keyakinan usai diisukan menjalin hubungan asmara dengan Satrio Dewandono. Narator video tersebut hanya menjelaskan soal suami Ais Dahlia yang dihujat karena mencium bibir Salsa Dila Juwita saat momen sungkem lebaran 2023. Sehingga klaim Salsa Dila Juwita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya adalah klaim yang salah. Dari penjelasan ini, dari klaim Salsa Dila Juwita pindah keyakinan usai diisukan menjalin asmara dengan ayah sambungnya adalah hoax atau tidak benar. Narasi tersebut masuk ke dalam kategori konten menyesatkan.